RSP berapa hari itu? Dan Rem 162 Wirabakti bersama Kepala BPBD NTB dan Kadis Perkim menggelar rapat bersama sejumlah pihak, seperti para personil TNI dan pihak Perkim terkait persiapan kedatangan 1.000 pasukan TNI yang akan datang pada 18 hingga 22 Februari nanti. Hal ini guna memaksimalkan pekerjaan 1.000 pasukan yang akan datang, khususnya yang dari Jawa dan juga Sumatera, sehingga dapat bekerja dengan baik sesuai sektor masing-masing kabupaten. Dan Rem 162 Wirabakti Kolonel JZI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa dalam percepatan rehab rekon senanti akan menggunakan sistem blok, yaitu sistem kerja dengan memprioritaskan lokasi yang memiliki material yang lengkap dan akan bergeser apabila lokasi lain juga sudah memiliki material yang lengkap. Sehingga yang diupayakan adalah daerah yang sudah lengkap dengan materialnya minimal pondasi sudah dibuatkan. Sehingga para prajurit yang akan datang nantinya tinggal bekerja tanpa menunggu material. Selain itu dikatakan juga bahwa daerah yang menjadi konsentrasi atau yang diprioritaskan adalah Lombok Utara. Lantaran kerusakan di Lombok Utara sudah hampir 40.000 rusak berat, sehingga hampir setengah dari rusak berat di Nusa Tenggara Barat. Agar teman-teman yang datang dari Jawa, dari Sumatera, pasukan tersebut dapat bekerja dengan maksimal. Kami sudah bagi sektornya per masing-masing kabupaten, bahkan sampai ke tingkat desa. Kita bagi sektornya. Nah, dengan harapan apa? Kita laksanakan ini dengan tertatanya dengan baik, mudah-mudahan percepatan rehab rekon dapat tercapai. Lebih lanjut, Danrem juga menegaskan bahwa pasukan yang akan dikerahkan nantinya akan tetap melakukan kombinasi dan koordinasi, khususnya dengan fasilitator yang ada tanpa harus berdiri sendiri atau terpisah. Sementara itu, 1.000 pasukan yang datang nantinya khusus membantu proses pembangunan rumah rusak berat. Ditambahkan bahwa masyarakat yang telah menerima rekening dan telah full menerima 50 juta, namun belum membangun rumah akan dilakukan pencarian by name by address guna mengklarifikasi alasan dari masyarakat yang belum membangun. Karena seperti yang telah diketahui bahwa masyarakat yang telah menerima full sekitar 42.000 kakak, sehingga jika sampai bulan Maret pembangunan belum dijalankan, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan SPK dari pemerintah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan GET TV. Tadi ada satu SSK yang dikursi di dalam kompa.